Sulawesi Selatan, surganya pecinta olahraga arung jeram. Daerah ini memang dikenal memiliki beberapa sungai yang layak untuk diarungi, salah satunya Sungai Rongkong, yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Luwu Utara. Sungai yang berhulu di pegunungan Kambuna dan berhilir di Teluk Bone ini memiliki panjang sekitar 108 km dengan melintasi dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu. Terdapat dua tempat yang menjadi titik start untuk mengarungi Sungai Rongkong, yaitu di Desa Tandung, Kecamatan Melangke, dan di Desa Parara, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara. Penggiat arus deras Indonesia Emil Surya menyebut, dibanding lokasi arung jeram lainnya di Indonesia, Sungai Rongkong memiliki keistimewaan. Antara lain jalurnya panjang dan lokasinya yang mudah dijangkau, sehingga peminat yang ingin mencoba sensasi arung jeram tak lagi harus bersusah payah memikul peralatan. Emil Surya mengajak semua kaula muda yang menyukai tantangan untuk mencoba sensasi berarung jeram di Sungai Rongkong. Adalah sungai yang paling indah, paling mempesona. Banyak hal yang bisa kita nikmati di sini. Mulai dari jeramnya yang warnanya luar biasa, arusnya deras. Dan ini kan sudah sudah ada beberapa event yang teman-teman penggiat arus deras lakukan di Sungai Rongkong. Menawarkan wisata arung jeram bagi yang ingin memacu adrenalin di derasnya arus sungai di musim penghujan. Menelusuri jeram-jeram dengan beragam tingkat grade, sembari menikmati keindahan alam sepanjang daerah aliran Sungai Rongkong. Melintasi sejumlah desa yaitu Desa Tandung, Desa Parara, Desa Tulak Talu, dan Desa Malimbu. Sungai Rongkong memang cukup ideal untuk dijadikan sebagai tempat wisata olahraga arung jeram. Akses menuju ke titik start di Desa Tandung juga cukup mudah dijangkau. Prasarana jalan menuju ke desa tersebut sebagian besar sudah beraspal, meskipun ada sedikit bagian jalan yang masih berupa tanah. Sungai Rongkong tergolong sungai kelas 3 hingga 4 intermediate dengan gradien 12 hingga 15 meter per kilometer, yaitu aliran air dengan riam atau arus sedang dan tidak beraturan. Atau dengan kata lain, kondisi arus sungai seperti ini mengindikasikan bahwa aliran Sungai Rongkong tidak terlalu curam dan tidak memiliki jeram-jeram yang berbahaya. Meskipun demikian, arus sungai ini tetap menjadi tantangan bagi penggiat olahraga arus deras untuk menguji adrenalin karena jeram-jeramnya cukup rapat. Dan jangan khawatir, karena sudah ada skipper atau instruktur yang juga menjadi pemandu bagi tim yang akan mengarungi derasnya arus Sungai Rongkong. Seluruh tim dapat mencapai finish point dengan baik walaupun di tengah-tengah perjalanan mengarungi arung jeram Sungai Rongkong cukup banyak tantangan yang dihadapi yang juga memacu adrenalin anggota tim. Tim cukup sukses mengarungi jalur sepanjang 3 km dalam waktu 30 menit. Selain tempat menguji adrenalin, kawasan Sungai Rongkong juga menawarkan pemandangan yang indah. Kita dapat menyaksikan hutan tropis dan aneka ragam flora dan fauna khas Sulawesi. Selain itu, kita juga dapat menikmati sejuknya air Sungai Rongkong yang jernih. Di sepanjang aliran air sungai, kita dapat menjumpai tempat-tempat yang cocok untuk berenang atau sekedar berendam. Selain kita mengarungi jeram, banyak hal lah yang bisa kita lihat di sana. Kuliner-kulinernya di sana juga sedap-sedap, banyak lah. Setelah mengarungi Sungai Rongkong hingga ke titik akhir atau finish point, selama kurang lebih 5 jam, kita dapat menikmati wisata kuliner dengan menu khas Parede Ulu Balai di Kota Masamba. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan.